kenapa solat ini boleh memberi satu kerehatan pada kita. Sebelum saya menjawabnya, izinkan ya, saya membawa satu kisah ataupun satu input yang pernah saya baca dalam sebuah buku yang ditulis oleh Dale Carnegie. Buku itu saya rasa ramai orang membacanya, ya. Stop Worrying and Start Living. Stop Worrying dan Start Living. Maksudnya hentikan risau dan mulakan kehidupan, ya. Jadi di sana ada Dale Carnegie menegaskan kepentingan kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Ya, dia kata, ya, kalau kita ada masalah, mengikut pakar-pakar psikologi, kita hendaklah bertemu dengan seorang yang kita percayai. Jangan simpan, jangan pendam, nanti rosak hati kita. Jadi kita kena cari dengan seorang yang kita percayai, seorang yang kita sayangi, luahkan. Kerana mengikut ilmu psikologi, manusia perlu didengar seperti mana dia perlukan makanan. Kalau kita tidak mendapat makanan, fizikal kita lemah. Sebaliknya, kalau kita tidak didengar rintihan kita, masalah kita dan sebagainya, jiwa kita ataupun emosi kita akan tertekan. Jadi untuk itu, apabila ada masalah, cepat-cepat cari orang yang kita sayang, cari orang yang kita percayai, kita luahkan, ya. Sebab itu kita lihat dalam kehidupan kita, ya, ya, kita sentiasa mencari bahu untuk kita meluahkan ataupun melepaskan air mata kita. Kita mengalihkan air mata kita kepada bahu orang yang kita sayangi. Jadi itu satu cara pertama, kata ahli psikologi. Sebab manusia ini wujud secara co-existent. Co-existent maksudnya bersama, kita memerlukan orang lain untuk berkongsi penderitaan kita. Baik. Sekiranya jalan yang pertama ini tidak ditemui, kata ahli-ahli psikologi lagi, ialah kita pergi cari kertas, cari buku, contohnya cari buku, kemudian kita diary ke, sekarang ni kita dah ada iPad, kita tulis kesusahan-kesusahan ataupun masalah-masalah yang kita hadapi, kita tulis, put into writing, put into words, jadi kita letakkan. Selama ini dia hanya menggugat emosi kita, menjadi kita lebih emosional, tetapi apabila kita mula menulis, kita sedang memindahkan rasa kita daripada emosi kepada rasional. Jadi bila kita tulis ayat, kita dah merangka, kita mendefinisikan masalah kita semasa kita menulis. Ya. Ahli psikologi kata masalah yang sudah kita kenal pasti, ya, separuh selesai, walaupun belum diselesaikan lagi, tapi kita tulis. Artinya waktu tu emosi kita emosional sudah bertukar menjadi rasional. Agak tenanglah sikit. Ini cara yang kedua. Kalau kita tak jumpa dengan orang yang kita sayangi. Yang ketiga, ahli-ahli psikologi menyarankan kita supaya kita bela binatang-binatang kesayangan. Orang putih kata pet, eh. Ya, kita kucing kita ke, ayam kita ke, ikan dalam akuarium ke dan sebagainya. Bila kita lihat kucing begitu manja dengan kita, ikan yang meliuk lentuk berenang dalam akuarium, dengar kokokan ayam warna yang cantik dan sebagainya, kita akan tenang. Sebab itu pakar-pakar perubatan pun sendiri menyarankan orang yang ada stres, orang yang ada hypertension, kalau ada binatang-binatang ini boleh mengurangkan kadar stres itu. Jadi boleh juga memberi ketenangan. Ataupun kalau kita susah nak dapat keterangan daripada binatang, boleh saja tanam pokok-pokok, ya, pokok bunga ke, pokok buah-buahan yang cantik, ya, yang indah dan sebagainya. Bila kita tengok pokok-pokok ni, ya, kita akan jadi macam tenang. Ya, walaupun mungkin tak logik, bila bercakap-cakap dengan pokok tu, dia akan dapat ketenangan. Soalnya sekarang ialah, sekiranya kita mengadu, meluahkan dengan orang, dapat ketenangan, menulis di atas kertas dapat ketenangan, membela binatang, pokok-pokok tadi dapat ketenangan, apatah lagi kalau kita terus mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Mulia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, takkan tak dapat ketenangan? Ini soalnya.
Ya, jadi subhanallah, ini yang disarankan oleh pakar-pakar psikologi supaya kita berdoa, berdoa, berdoa. Artinya keep praying, atau kita 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 solat, kita kita sembahyang bagi bagi, bagi cara mereka lah, tak layak dikatakan solat, sembahyang lah. Mereka sembahyang aja. Sebab tu dalam buku yang sama saya terbaca satu kata-kata yang diluahkan oleh Mahatma Gandhi. Dia berkata, sekiranya aku tidak sembahyang, sudah lama aku menjadi orang yang sakit jiwa. Dia sendiri mengakui bahawa kalau dia tak sembahyang, dah lama dia menjadi orang yang sakit jiwa. Subhanallah, kalau Mahatma Gandhi, ya, yang Tuhan dia tak betul, solat dia, sembahyang dia pun tak betul, itu pun dapat keterangan, apatah lagi kita. Ya, kalau kita solat, ya, Tuhan kita yang sebenar, solat itu kaifiat ataupun proses yang sebenar untuk kita tak kenal, lebih-lebih lagi kita dapat ketenangan. Jadi itu kajian psikologi, tetapi Islam ada memberi, ada dapat, telah memberi jawapan yang lebih jelas, yang lebih tuntas, yang lebih benar kepada persoalan macam mana nak tenangkan hati kita melalui solat. Baik. Jadi solat ni macam mana dia boleh memberi ketenangan? Sebab itu, saya ingin memetik kata-kata daripada seorang alim ulama bernama Al-Hakim. Ulama ini bernama Al-Hakim ni, dia kata, kalau kita nak Allah bercakap dengan kita, kalau kita nak Allah bercakap dengan kita, ya, kita hendaklah membaca Al-Quran. Al-Hakim berkata, kalau kita nak Allah bercakap dengan kita, kita baca Al-Quran. Kerana Al-Quran ialah kalamullah yang ditujukan kepada manusia. Sebab tu dalam adab kita membaca Quran, kalau dikata ya ayyuhan nas, ya ayyuhal ladzina amanu, ya ayyuhal kafirun dan sebagainya, kita anggap itu ditujukan kepada kita. Jadi Allah bercakap kita kepada kita melalui Al-Quran, ya, ayat makru'ah, ya. Baik, itu satu. Tetapi kata sebaliknya, kata Al-Hakim, sekiranya kamu pula yang ingin bercakap kepada Allah. Tadi kita nak Allah bercakap dengan kita, baca Quran. Sekiranya kamu pula yang nak bercakap dengan Allah, maka dirikanlah solat. Sesungguhnya solat ialah kata-kata kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam solat kita bertasbih, dalam solat kita bertahmid, dalam solat kita bertakbir, dalam solat kita berdoa, mengaku berdosa, kita mengaku kita hamba dan sebagainya. Rabbi fili warhamni wajburni, wahai Tuhan, ya, ampunilah aku, tutuplah aibku, rahmatilah aku. Itu dalam kita baca antara, duduk antara dua sujud. Dalam Fatihah kita memuji Allah dan sebagainya, khususnya dalam Fatihah, ya. Artinya apabila kita bercakap dengan Allah, artinya apabila kita berkomunikasi dengan Allah melalui membaca tasbih, tahmid dan dalam konteks Al-Fatihah, sebenarnya saya tertarik untuk membaca sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Jadi beginilah, bacalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah perlahan-lahan, kerana aku mendengar Rasulullah SAW bahawa Allah telah berfirman. Ini, ya, dia pesan kepada Abu Hurairah, berpesan kepada orang yang bertanya kepadanya. Dia kata, bacalah perlahan-lahan, kerana aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ya, tengok, ya, solat itu kubahagikan dua, antaraku dan hambaku. Ini hadis qudsi lah, ya. Solat itu dia kubahagikan dua, kata Allah, antaraku dan hambaku. Untuk hambaku ialah apa yang dimintanya. Jadi untuk hamba, apa yang diminta oleh hamba itu, itu bahagian hamba. Jadi hadis itu meneruskan, apabila seorang hamba mengucapkan, apabila kita di dalam Fatihah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, itu maksudnya segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam, ya, Allah terus menjawab, ya, hamidani abdi, ya, hamidani abdi maksudnya hambaku memujiku. Terus, ya, bila kita alhamdulillah rabbil alamin majadani abdi, ya, hambaku memujiku, ya. Bila kita membaca Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanur Rahim, ya, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Allah menjawab, ya, asna
alayya abdi. Asna alayya abdi ini maksudnya hambaku menyanjungku. Asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Kemudian apabila kita menjawab maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, Allah menjawab majjadani abdi, maksudnya hambaku mengagungku. Ya, hambaku mengagungku. Apabila kita kata maliki yaumiddin, ya. Bila kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, kepada engkau sahaja kami menyembah dan kepada engkau sahaja kami memohon pertolongan, ha, ini kita kata kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka waktu itu ya Allah Subhanahu wa taala menjawab haza baini wa baini abdi wa li abdi masalah, maksudnya ya ini bahagianku dan bahagian hambaku, ini bahagian aku dan ini bahagian hambaku, untuk hambaku lah apa yang dipintanya, apa yang kita pinta, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu tempat kami mengabdikan diri dan kepadamu lah tempat kami mohon pertolongan. Jadi Allah kata untuk hambaku apa yang dimintanya. Bila kita kata ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, artinya pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang tidak engkau murkai dan orang jalan yang tidak pula orang yang yang sesat, maka waktu itu Allah menjawab haza li abdi wa li abdi ma sa'ala, artinya inilah bahagian hambaku dan apa yang dimintanya dikurniakan. Jadi inilah artinya apabila kita membaca Fatihah, ya, disunatkan lepas satu ayat kita berhenti kejap. Bayangkan Allah menjawab. Bila kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, tunggukan jawapan Allah. Ya, Maliki Yaumiddin, tunggukan jawapan Allah. Sebab dalam solat artinya berlaku komunikasi. Bukan satu hala tetapi dua hala di antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hebat. Bayangkan kita ni ada tak di antara kita yang pernah bercakap-cakap dengan agung? Yang di Pertuan Agong pernah? Ya, saya tak pernah. Pernah bercakap dengan Perdana Menteri, mungkin ada yang pernah kan. Tetapi ya, kita boleh bertemu dengan Yang Maha Agung segala-galanya, raja segala-raja, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila kita bercakap Allah membalas. Apabila kita bercakap Allah membalas. Komunikasi itu bukan sahala, tetapi komunikasi itu dua hala. Ya. Artinya inilah kehebatan solat. Sebab tu ketika Hamka bertanya apakah peristiwa yang paling besar di dalam Isra' Mi'raj, Hamka berkata bukan soal burak, bukan soal Rasulullah naik ke langit ketujuh, itu bukan soalnya. Yang paling besar dalam peristiwa Isra' Mi'raj ialah dikurniakan solat kepada seorang hamba, hamba yang hina, hamba yang lemah, hamba yang miskin, hamba yang daif, boleh bercakap-cakap, boleh bersilah. Silah artinya berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah kelebihan solat, ya. Baik. Artinya kita kena yakin selepas ini apabila kita membaca Fatihah, mudah-mudahan kita membaca dengan penuh penghayatan dan kita rasakan bahawa setiap yang kita katakan Allah membalasnya. Okey. Kita perlu berehat dalam hidup ini, ya. Jadi saya nak tanya antara tubuh badan kita, elemen-elemen yang ada pada diri kita, ya. Mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut, tangan, kaki, ya, badan kita, ya, sebagainya. Agak-agak yang paling letih dalam hidup ni apa? Yang paling letih.